Ya, Zelda, bisa Anda gambarkan pola pengamanan yang diterapkan di sana dan konon biaya perhelatan ini menembus angka 1,5 triliun rupiah? Ya, baik, Tomina belumnya. Saya mohon maaf dulu tadi paketnya terpotong karena kami memang mengalami kendala teknis di sini. Yang ingin saya sampaikan tadi adalah bahwa reuni keluarga dijadwalkan tanggal 21 Januari, namun tempatnya masih belum pasti karena KBRI di Washington menawarkan tempat, tapi kabarnya Maya ingin memilih tempat sendiri karena dia ingin betul-betul membuat reuni keluarga ini dari pihaknya. Dan kembali ke pertanyaan Anda, Tommy, memang kalau soal biaya ini fantastis sekali angkanya. Angkanya bahkan mencapai 150 juta dolar, ini jauh di atas presiden-presiden sebelumnya. Jika Clinton